Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, memperingati Hari Bakti ke-72 TNI Angkatan Udara menggelar bakti sosial, atraksi udara, terjun payung, free fall, dan aeromodeling di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung. Selain atraksi udara, juga dimeriahkan dengan atraksi drum band dan pameran dirgantara. Beragam atraksi udara ditampilkan oleh prajurit TNI Angkatan Udara di Langit Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Atraksi udara tersebut diadakan dalam rangka peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Atraksi yang ditampilkan antara lain, terjun payung free fall yang dilakukan oleh prajurit pasukan elit Angkatan Udara Pashas. Dalam acara ini juga digelar pameran dirgantara dengan memamerkan beberapa simulator pesawat tempur jenis F-16. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna mengatakan, kegiatan atraksi terjun payung serta drum band ini merupakan rangkaian dari Hari Bakti TNI untuk menghibur para warga. Akan menghibur masyarakat di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu masyarakat yang berada khususnya di Kecamatan Nagrek ini, dan mudah-mudahan bantuan ini memperkat tali silaturahmi antara masyarakat dengan TNI Angkatan Udara. Selain menggelar atraksi udara, dalam rangka peringatan Hari Jadi TNI Angkatan Udara ke-72 juga diselenggarakan acara bakti Angkatan Udara dengan mengadakan pelayanan kesehatan gratis. Rezitia Prasaja, Bandung TV.